Assalamualaikum. Kami yes. dari Mimi CCTV berkepakaran di dalam pemasangan CCTV. Yeah. Saya Adam. Saya Kano. Episode pada hari ini saya nak sharing tips. Macam mana, kenapa perlu ada CCTV di rumah anda? Kenapa perlu ada CCTV di rumah anda? Okey, kami nak bantu komuniti kejiranan dan persekitaran di kawasan rumah anda. Yes, betul. Okey, yang pertama, seringnya selalu berlaku apa? Accident. Ya, itu sering berlaku accident pada rumah anda. Ya, okay. Bergaduh dengan jiran, itu yang ya, tu. Kenapa? Itu betul. Betul, dengan jiran. So, ya, betul. Lagi, kita nak jaga keselamatan keluarga kita, anak-anak kita. Itu yang lebih mahal, betul tak? Yes, itu lebih mahal lebih segalanya. Itu yang paling akhirat. Paling bernilai itu. Yes, betul. Okey, lagi, kita nak menjaga harta benda kita, kereta kita, rumah kita. Okey, so paling penting sekali. Dah nak raya ni, korang nak balik kampung, korang kena ada CCTV. Yes, itu keselamatan korang bila korang tak ada di rumah. Yes, hanya betul. Menggunakan hujung jari je, anda boleh mengawal mata-mata anda dekat rumah. Hanya ada CCTV. Yes. Okey, so kita nak share isu-isu yang terdapat pada pelanggan-pelanggan kita. Seram sikit lah, seram sikit. Kena cerita ke? Kena cerita. Sebab kita kena share. Okey, tak apa. Okey, saya share. Okey, baru-baru ni kita orang dapat kes adik dia kena tembak. Itu yang menyedihkan lah. Tapi itulah hakikatnya pentingnya CCTV ni, kita dapat tahu, dapat kenal, dapat trace siapa yang buat demikian. Betul tak? So kita orang tak nak cerita banyak lagi sebab benda tu menyakitkan hati juga, tapi menyedihkan pun ada. Betul. Memang menyedihkan lah kan, sebab itu dah kematian dah tu. Okey, so kita akan jumpa pada episod yang akan datang, episod yang kedua. Next episode.